dia pergi intake Nabi. Rasulullah keluar malam, Aisyah ikut, follow. Lepas tu bila nak balik, memang comel Rasulullah dengan Aisyah ni. Sebab masa tu Aisyah dah tidur, Rasulullah tiba-tiba bangun senyap-senyap, keluar rumah senyap-senyap. Tutup pintu senyap-senyap. Aisyah dia perasan, Aisyah pun bangun senyap-senyap, dia pun ikut Nabi pergi. Sampailah dia tengok Nabi buat di bakit apa. Lepas tu bila Aisyah bercerita, Nabi pun berlari jalan laju-laju, aku pun jalan laju-laju. Kemudian Nabi berlari, aku pun berlari. Bila sampai ke rumah, akhirnya aku sampai awal daripada Nabi, aku pun terus masuk simut semula, belakang tidur. Bila Nabi masuk, Nabi pun tanya, "Wahai Aisyah, kenapa dengan kamu tercungap-cungap?" Tu yang kata kelakor tu. Dia buat Aisyah ni cepat-cepat berlari duduk dalam limut. Tak mungkin Nabi tahu yang Aisyah ni pergi intip ni, follow Nabi ni. Tapi Masya Allah, Nabi ni dia cam isteri tokoh tidur cungak-cungak. Lepas tu Aisyah ni dia jawab tak ada apalah, macam kita puan tak ada apalah. Padahal apa-apalah, tak ada apalah tu. Aisyah pun kata, "Baik kamu bagi tahu aku, apa dia Aisyah? Jangan sembunyikan kerana sebelum Allah bagi tahu aku." Jadi bila saling selidik, sebenarnya kita saling mengawasi dan saling menjaga. Kita kalau tanya suami tengok telefon dia borok. Ha, suami cek. Kalau suami pakai telefon saya, suami saya memang cek. PM, FB, semua cek berapa. Sebab jadi kita jaga. Koklah kita ada cakap benda yang tak molek ke apa, ke ngupak dia ke. Kadang-kadang makcik ada juga orang tu. Mana? Ayahmu ni buat perangai lagi hari ni. Suami boleh tangkap isi berzina sebab dia ada telefon. Sebab apa? Dah pernah cek telefon. Mudah-mudahan kita mendapat bahagian yang sebenar-benarnya, yang sewajarnya daripada Allah. Dan sudah tentu Allah yang Maha Menghisab akan memberikan kita pahala yang tidak mengurang sedikit pun. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi saya mohon maaf salah dan silap. Ada beberapa pengumuman ni. Sekarang derma, kita nak melancarkan derma tabung. Ada dua tabung ni, muslimin muslimat sekalian. Kita kalau pergi rumah orang, kita kadang bawa buah tangan, betul tak? Sebab nak raih tuan rumah ni. Pergi tengok orang beranak, bawa lah stoker budak ke, baju budak ke kan. Bila kita mari rumah Allah, buah tangan apa? Sadaqah. Sungguh pun. Dan hasil dari sedekah itu pun adalah wa Allah beri. Kalau kita pergi rumah orang, wa kita wi tu binti kita wi ke dia. Tetapi bila mari rumah Allah, kita bagi sedekah infak daripada Allah juga duit kita. Dan kembalikan kepada Allah dan kita beri kepada subhanallah. Maka masya-Allah sedekah untuk masjid, untuk rumah Allah, mudah-mudahan kita tergolong. Barang siapa yang membina rumah Allah di dunia, maka Allah akan membina baginya istana di syurga. Ini bukan sekadar bina ni, imarah, imarah masjid dan sebagainya. Jadi insya-Allah pertama tabung masjid. Kita keluarkanlah satu jumlah yang kita sayang. Bukan paling sayang, paling sayang 100. De bokak loh nak wi 100, dak nera tidur seminggu, nyesal. Saya lain kalau susah kan. Itu paling sayang, 50 pun paling sayang. Mungkin wilah jumlah yang kita sayang sebab di sana ada firman Allah. Kamu tidak dikatakan benar-benar membuat sesuatu kebajikan, malaikat engkau memberikan di jalan Allah sesuatu yang engkau cintai. Kalau kita dok sekarang singgit dok naik-naik. Kita bimbang sedekah tu tidak mengubah akhlak kita, tak mengubah iman kita. Berilah satu jumlah yang kita sayang. Sebab singgit kalau hilang, cari dah. Cari ke kalau singgit hilang? Bising dah. Dok, sebab kita dok sayang pun singgit. RM5 sayang, cari juga. Jadi cubalah belajar memberi di jalan Allah satu jumlah yang kita sayang. Tapi bagi orang susah, singgit tu pun sayang dah. Maka berilah berapa pun jumlah. Dengan lafaz yang mulia, bismillahirrahmanirrahim, kita lancarkan dua tabung. Satu tabung masjid, kedua ialah tabung sekolah Darut Taqwa. Sekolah Taqwa sekarang sedang nak buat pembinaan wakaf tu. InsyaAllah bila siap tu kita dapat pahala mengalir. MasyaAllah, Allahu Akbar. Saya pusing ni. Jadi dilancarkan tu lancar gitu je kan, diorang buat ketipan. Je tabung. Olo Linda ramah ni. Oh banyak tabung, banyak. Ha? Tabung kita kebagi. Tabung yang sama. Ada 20, kita kebagi 20.
Oh gitu, tabung sama. Ada berapa tabung tu? Oh banyak, okey, gerak-gerak tabung. Dengan lafaz yang Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita gerak-gerakkan. Sambil menggerakkan tu kita lah. Dan antaranya muslimat, masa kita nak masukkan ke dalam sedekah, bila kita nak masuk dalam tabung-tabung sedekah ni muslimat, agi-agi dia memang kena gitu, baru aura dia tu lain. Bukan kita letak ujung, lepas tu letak, nanti kita pun tak boleh gerak-gerak, sesok-sesok, rapat-rapat. Jadi biar gerak tabung tu. Ketika kita nak sedekah, kita boleh sebenarnya pasang niat, ya Allah sembuhkanlah suamiku contohnya, ya Allah mudah-mudahan sedekah ini, ya Allah, ya Allah moga dengan sedekah ini kau melapangkan rezekiku. Masa nak masuk tu boleh niat apa-apa, mudah-mudahan Allah terima sedekah kita. Sepanjang kita ni duduk-duduk menyampaikan tu, duduk masuk tu, masya Allah, insya Allah ia menjadi wakaf yang berpanjang kita anak soleh dan solehah. Gerak-gerak-gerak, Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Sambil-sambil tu kita zikir, boleh ya? Nak habis dah ni, lepas ni tak ada benda dah. Okey, kita zikir sambil-sambil tu. Allah walhamdulillah. Gamar-gamar. Hai illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Lagi-lagi. Wala ilaha. Kuat lagi. Innallah wallahu akbar. Sekali lagi. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masya-Allah. Saya tengok ada tabung dok muak dah tu ha. Tabung comel dah, tapi ada banyak. Insya-Allah kita cari tabung tu, mudah-mudahan jadi wakaflah untuk kita, lepas kita mati pahala terus mengalir. Saya ada nampak cengok tu kakak ayah saya ada belakang, masya-Allah. Kak Nak pun ada apa semua kan, mak-mak dara ramai ni, waroh-waroh ni, sepupu sepapak ni. Jadi alhamdulillah, saya akan hentikan sahabat-sahabat di FB. Saya ucap terima kasih, alhamdulillah, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, sekejap. Saya tutup tu. Jadi pengumuman terakhir, di luar sana muslimin-muslimat, muslimatlah belaka. Saya, kami ada bawa ala-ala balik, ada bawa tudung Ustazah Azma. Ha, sebab ada orang tak tahu, saya dah jual, kita dah buat tudung sendiri, adalah nama Asma Harun tu ha. InsyaAllah hari ni kita buat potongan semua tudung, semua jubah, semua kita buat potongan dalam RM5 gitulah. Sebenarnya jual ni moci-moci, kita ada NGO Sahabat Amal Care. Hasil daripada jualan masuk ke tabung kerja kebajikan. Ke Sabah dah RM100,000 lebih dah kita bagi. Orang miskin ni, miskin sungguh-sungguh. Ada yang duduk atas bok, bok kecil je, masuk anak kecil semua hidup atas tu je. Sebab tak ada tanah nak buat rumah, duduk atas bok. Orang Sabah dia miskin-miskin sungguh-sungguh, hari-hari makan pisang. Tak ada berah, korek. Jadi kita ada wakil 10 orang di sana. Dan duit sumbangan hasil daripada jualan dan sumbangan ni juga, kita tolong orang miskin yang anak tak boleh nak belajar, kita tanggung yuran. Orang miskin susah tak boleh nak pergi berobat, kita tanggung kos perubatan. Jadi insyaAllah di luar sana, tudung tu saya, kita harap habis terus lah. Tudung bulat gini lah, adalah berapa saya. Ha, lepas tu ada bawa jubah juga dengan mini jubah. Semuanya jenama bawa Ustazah Asma Harun. Ha, jadi dengar tu orang luar, kita tolak hari ni semua RM5. Lepas tu di luar sana ada juga makanan-makanan sunnah.
Ada kurma, ada madu. Ustazah Asma dengan madu-madunya. Oh, gitu. Jadi madu ni madu mani lah. Ha, bukan madu pahit. Ha, jadi madu semua madu asli. Ada adalah kurma-kurma ajwa kurma semua ada. Semua tu adalah ikhtiar jihad ekonomi kita. Mochi sebab kita membantu semula daripada hasil jualan kepada orang yang memerlukan, fakir miskin, asna mu'alla dan sebagainya. Ada juga air zam-zam. Air zam-zam sekarang putus. Tapi kami dapat bekalan direct daripada Arab Saudi. Sebab kita tak ada umrah dan ini, memang susah orang cari air zam-zam. Jadi kita bawa banyak botol juga. InsyaAllah, bukan insyaAllah, alhamdulillah, air zam-zam tu memang diyakini yang asli, bukannya yang ni. Ha, subhanallah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah bermanfaat. Terima kasih semua. Saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Terima kasih. InsyaAllah bertemu lagi. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.